Berikut ini cara cek HP Samsung bagus atau tidak. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin membeli HP Samsung, entah itu Samsung second, biasanya kan sering Samsung second itu harus kalian curigai, kadang ada juga yang tidak bagus ya. Pertama itu HP sekarang kita harus mengecek yang namanya IMEI. Jadi buka menu telepon, ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, nanti akan muncul IMEI, kalian catat IMEI-nya itu. Salah satu saja, biasanya ada dua. Setelah IMEI tercatat, kalian bisa buka Google Chrome, ketik di sini, cek IMEI. Nah, cek IMEI, pilih yang imei.kemenperin.go.id yang ini. Nah, IMEI tersebut kalian masukkan di bagian kolom ini, kemudian pilih cari. Kalau IMEI terdaftar, nah Samsungnya masih bagus. Artinya kalau kita masukkan kartu, dia akan muncul jaringan. Kedua, kalau kalian ingin mengecek sebuah HP itu cek baterainya. Di bagian perawatan perangkat dan baterai, jadi buka pengaturan perawatan perangkat dan baterai. Nah, ini ada baterai. Terus kalau kalian lihat grafiknya ini turun sejak kalian gunakan beberapa detik, anjloknya itu parah. Nah, itu mungkin baterainya sudah tidak bagus. Grafik ini bisa kita analisis. Nah, ya ini kan penggunaan baterainya dari isi penuh ke sedang digunakan. Jadi ini masih normal untuk baterai. Untuk Samsung versi terbaru yang One UI 3.0 itu ada status baterainya. Kemudian lain itu bisa cek modulnya di bintang. Jadi buka menu telepon lagi, bintang pagar kosong. Nah, bintang pagar kosong, bintang pagar. Kita bisa mengecek dead pixelnya atau pixel mati di sini. Misalnya untuk mengecek dead pixel warna biru, apakah ada yang kosong? Kalau kosong berarti itu ada yang error untuk layarnya. Ngecek kamera depan, kemudian ada kamera belakang, sensor sentuhan dan lain-lain. Kalau untuk keluar, ketuk dua kali di sini. Jadi seperti itu. Silakan dicoba saja, semoga bermanfaat.